low budget. Jadi paketnya ini nggak banyak-banyak sih. Unit tahun 2014. Oke, okay, gengs. Ini selesai pengerjaan upgrade di workshop, kembali ke pool karena memang ada beberapa item yang kurang. Jadi ada sedikit sentuhan lagi di pool biar perfect lah sebelum dikirim. Belum di salon total, jadi masih ada debu ya. Ini dikirim ke Makassar. Jadi paketnya itu nggak banyak-banyak banget. Ini di angka 90 jutaan lah. 90 juta, sudah plat hitam, sudah termasuk cabut berkas ini. Jadi cabut berkasnya sudah kelar, tinggal nanti berangkat ke Makassar besok malam tanggal 16. Upgrade-nya fog lamp, terus velg, OM-nya Jazz, ring 16 geng. Talang air, terus habis itu belakang ada kamera parkir. Nah, upgrade luarnya nggak terlalu banyak, di dalamnya seperti ini dia. Jadi kayak tipe G. Power window sudah ada, retract belum ya. Backlit jok sudah oke, double din, Sansui punya. Itu dia upgrade-nya, nggak terlalu banyak sih. Upgrade tipis-tipis buat kalian yang low budget. Ini bagian belakangnya seperti ini. Simple tapi sudah kelihatan mewahnya, gengs. Oke, itu dia untuk detail upgrade-nya apa saja dan harga. Kalian klik judulnya ya, seperti biasa klik judulnya, nanti akan muncul harganya berapa, upgrade-nya apa saja. Nah, ini punyanya Bapak Wahyu. Hari ini juga diambil ini. Warna putih. Hari ini diambil, jadi unit ini di kondisi standar, tidak ada upgrade yang wow. Karena memang beliaunya mau upgrade-nya bertahap. Ini unitnya lagi dibutuhkan, mau dipakai, jadi dibawa dulu. Ketika sudah longgar waktunya mau di-upgrade ke workshop-nya GPS. Ini dibawa hari ini, geng, diambil sendiri. Tuh, terus nih punya Bapak Usman nih. Sudah ready, tinggal menunggu surat-suratnya jadi nih, baru diambil. Warna merah candy nih, gengs. Tahun 2015. Ada lagi sebelah sini. Ini punyanya Om Yahya dari Lamongan. Ini punya Om Yahya. Candy-nya menyala banget nih, gengs. Keren. Yang itu kalau kita bawa ke sini, jadi agak tempatnya agak terang, menyala banget. Nah, ini dia candy-nya. Ini punya Om Yahya ya, dari Lamongan dia. Terus tuh punya Pak Heri, jet black punya. Itu hari ini kita geser ke workshop untuk lanjut pengerjaan modifikasi. Ini ke tipe G, jadi nggak pakai body kit, nggak pakai apa-apa. Dia fokus ke tipe G, 100% tipe G nih nanti. Ini punya Pak Heri nih. Dari Tuban nih, gengs. Nih. Jet black-nya pekat banget. Mantap lah. Jadi Pak Heri ini padahal deket ya Tuban Surabaya. Beliaunya tidak bisa hadir ke sini, jadi mulai dari pemilihan bahan 2015 ya ini ya. Mulai dari pemilihan bahan sampai transaksi itu hanya via telepon, video call, dan transfer. Tidak pernah bertatap muka langsung dengan saya. Kebanyakan memang pembeli GVS itu tidak pernah bertatap muka dengan saya langsung. Cuman hubungannya alhamdulillah berjalan dengan baik semuanya.
Yang di Surabaya pun pernah ada transaksi di Surabaya, Om Arya Yoga itu domisili Surabaya, datang ke pool tidak bertemu saya. Transaksi mulai dari awal sampai akhir finish di bawah unitnya belum pernah ketemu sama saya, dan mudah-mudahan saya bisa nongkrong ngopi-ngopi bareng dengan Om Arya. Nih satu lagi nih punya Mbak Adel nih. Merah Candy, punyanya Mbak Adel ini ya. Punya Mbak Adel, ini lagi pengerjaan poles. Ini ahli poles, Gen. Apa, Sob? Ahlinya poles nih. Ini lagi dipoles, full body, gengs. Pengerjaan teknik, belum, Pak? Ini kemarin cat ini. Oh, baru turun cat ya? Baru turun cat, lagi pengerjaan poles, gengs. Jadi belum pengerjaan teknik ya? Belum. Ini punya Mbak Adel nih. Nah itu dia, ini jet black baru selesai pengecatan, geng. Nah ini nggak tahu punya siapa. Dan satu unit di antara dua ini, saya belum cek nomor mesin, nomor rangkanya. Itu punya Bapak Yosep dari Papua. Warnanya hijau stabilo. Ini salah satunya dari punya Pak Yosep nih. Yang hijau stabilo yang mana, Mas? Yang ini, Pak. Oh, yang ini, sorry, geng. Justru yang nggak saya tunjuk, yang hijau stabilo. Ini naik cat kapan? Nunggu catnya, Pak. Nunggu catnya ya? Masih di order? Ya. Jadi catnya masih di order, geng. Begitu cat datang, dia langsung naik cat. Itu dia, ini punya Pak Yosep dari Papua. Ini Pak Yosep, kalau Pak Yosep ngelihat nih, kondisi unitnya lagi dibongkar semua, siap untuk pengecatan. Warna hijau stabilo nih. Full modif nih, garang nih, geng. Bagasi full audio ntar custom, spesifikasinya untuk kontes, mantap lah. Oke, itu aja update informasi yang sudah ter DP atau ditransaksikan. Dan untuk kalian yang cari unit free, silakan hubungi Om Farhan, Mbak Adel, ataupun saya. Banyak unit free yang sudah ready, ada warna kuning, merah Mika. Kalau Red Candy itu by request ya, geng. Red Mika ada yang sudah ready, terus hitam, jet black ada, 2014, 2015 ada beberapa, warna burgundi 2015 ada, terus silver, terus merah Ferrari ada. Banyaklah unit yang ready. Bagi kalian yang nggak mau nunggu proses pengecatan dan lain-lain, bisa pilih unit yang sudah ready, tinggal mengerjakan upgrade-nya aja nanti. Oke, itu aja. Om Farhan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Gimana kalau nggak ada? Gini-gini. Oke, Om Farhan lagi sariawan, geng. Males ngomong katanya. Oke, itu dia. Salam sukses untuk kalian. Semoga di hari ini aktivitas apapun yang kalian lakukan membuahkan hasil yang terbaik. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.